Seorang bocah berusia 5 tahun tewas akibat kebakaran yang melanda kawasan padat penduduk di Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara, Sabak Timur. Balita tersebut terpanggang di dalam rumah. Kebakaran terjadi saat warga sedang melaksanakan ibadah sholat Isya Senin malam. Video amatir yang berhasil diabadikan warga ini berhasil merekam ganasnya kobaran api yang melalap 5 rumah panggung semi permanen di RT 01 Dusun Sukanegara, Desa Lambur Luar, Kecamatan Muara Sabak Timur, Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Kencangnya tiupan angin di lokasi kebakaran yang merupakan kawasan pesisir mengakibatkan api begitu cepat membesar dan menjalar ke sejumlah rumah warga lainnya. Kondisi material rumah berbahan kayu semakin memperburuk keadaan sehingga api mudah menyebar. Sejumlah warga yang rumahnya berdekatan dengan lokasi kebakaran terlihat berjibaku menyelamatkan seluruh harta benda mereka keluar rumah. Kerja petugas pemadam sedikit terbantu lantaran lokasi rumah yang terbakar berada di kuala sungai. Satu jam berjibaku melawan si jago merah dengan mesin air dan alat seadanya, petugas dan warga sekitar akhirnya mampu menjinakkan api. Salah seorang bocah berusia 5 tahun ditemukan meninggal dunia di dalam rumah oleh warga dan keluarganya. Korban dibawa ke puskesmas setempat. Hingga kini penyebab pasti kebakaran belum diketahui. Namun dugaan awal api berasal dari ledakan kompor gas salah satu rumah warga. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti terjadinya kebakaran maut yang merenggut nyawa satu orang tersebut. Kita ini selalu langsung melihat api langsung naik. Api itu langsung sudah besar kan, kita tidak bisa lagi apanya itu mengetahui jenis api itu dari mana kan. Nah, kita langsung sibuk bang ngeluarin barang-barang kita kan, menyelamatkan barang-barang kita. Ya, jadi cerita yang sebenarnya itu api itu asalnya dari mana atau dari kompor apa dari listrik ini kita belum tahu jelas sih Pak. Iya. Iya. Ada berapa rumah terbakar Pak? Ini yang terbakar kan dua pintu yang ada rusak berat kan. Satu pintu. Pokoknya tiga rumah lah yang jelasnya yang terbakar Pak. Pada kaburan Pak. Malah ada anak-anak di dalam yang lagi tolong. Orang pada tolong, api sudah di atas, jadi anak-anak itu tidak sempat tertolong. Yang meninggal itu anak siapa? Anak cucu Aco. Eko Wijaya, JEK TV melaporkan.